Pertamina menyelenggarakan kegiatan Leader Forum Sosialisasi Good Corporate Governance GCG di Gedung Geria Pertamina Jakarta Pusat pada Kamis 26 Agustus 2021. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menyampaikan hubungan yang terjalin antara KPK dan Pertamina berjalan dengan baik. KPK juga aktif memberikan dukungan kepada Pertamina dalam menjalankan bisnis maupun proyek strategis nasional. Kami ingin support yang terus-menerus dilakukan, mengingat kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pertamina ini sangatlah strategis bagi bangsa Indonesia. Ini kesempatan yang baik untuk kita mendengarkan langsung dari Pak Ketua insight terkait dengan corporate governance, dan mohon ini diikuti secara seksama karena kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik. Kita ingin keluar dari ruangan ini nanti tidak ada lagi keraguan bagi rekan-rekan semua untuk menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh negara ini. Tapi tentu tidak ada festivitas. Semuanya adalah sesuai dengan jalur BCG, tapi perlu suntikan vitamin B, vitamin berani. Berani karena benar. Pada Leader Forum kali ini, Pertamina menghadirkan Ketua KPK Firly Bahuri beserta tim internal KPK untuk memberikan arahan terkait penerapan GCG. Peran lembaga anti rasuah adalah memastikan setiap program perusahaan berjalan baik dan tidak terjadi penyimpangan. Integritas menjadi modal penting dalam mewujudkan good corporate governance. Peran KPK memang ingin memastikan bahwa setiap program itu harus berjalan secara clear, akuntabilitas, profesional, dan tidak terjadi penyimpangan. Karena tujuan penegakan hukum itu adalah satu, mendatangkan kepastian hukum. Dua, mendatangkan keadilan. Ketiga adalah mendatangkan kemanfaatan. Dalam acara ini, Wakil Menteri BUMN 1, Pahala N. Mansuri, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi dari holding maupun subholding Pertamina, serta 300 perwira Pertamina, turut menghadiri secara langsung maupun virtual. Penerapan GCG di Pertamina selama ini sejalan dengan kebijakan dan tata nilai akhlak di BUMN. Hal ini menjadi panduan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha dari hulu ke hilir hingga berjalan lancar, amanah, dan profesional. Tim Liputan Energia TV.